Surat keputusan dukungan Partai Gerindra diterima pasangan bakal calon Bupati Hulu Sungai Selatan Ahmad Fikri dan Samsuri Arsad. Untuk Kabupaten Tabalong, Nur Farida dan Aspianur. Untuk Kabupaten Tapin, Arifin Arpan dan Sapurudin Nur. Serta untuk Kabupaten Tanah Laut, Sukamta dan Abdi Rahman. Ketua DPD Partai Gerindra Kalimantan Selatan Haji Abidin menyatakan pihaknya telah melakukan survei ke lapangan tentang keempat pasangan bakal calon bupati yang diusungnya. Apabila terpilih nantinya diharapkan agar memperhatikan masyarakat dan melanjutkan pembangunan agar lebih baik lagi. Pengurus DPD Partai Gerindra Kalimantan Selatan minta dengan hormat kepada calon bupati dan wakil agar memperhatikan masyarakat dan membangun kabupatennya lebih baik daripada yang sebelumnya. Saat penyerahan SK dukungan ini, selain dihadiri pengurus Partai Gerindra, juga dihadiri anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota dari unsur Gerindra. Mahyuni, Banjar TV.